Pak. Nah, ini saya enggak share screen karena kalau share screen nanti hasil apa? Hasil rekamannya jadi apa? Kecil ya, yang saya terangkan di whiteboard ini jadi kecil. Jadi caranya saya tanpa share dulu. Oke. Kita mulai aja ya. Halo. Memar Watu. Iya, Pak. Ya, selamat pagi para mahasiswa BINUS. Ini gabungan banyak jurusan ya. Ada jurusan teknik sipil, ada teknik industri, mungkin teknik informatika juga. Ya. Baik. Bahan terakhir, Anda belajar tentang selamat pagi juga untuk Ibu Bapak dosen yang mendampingi. Pak Abraham, apa kabar? Baik, saya masuk nih mendiferensiakan dari fungsi parameter, ya. Jadi mendiferensiakan jadi mendiferensiakan fungsi parameter di mana x adalah fungsi t dan y adalah fungsi t yang lain. Dengan t adalah parameternya, ya. Dengan t adalah parameternya. Nah, kita ingin mencari apa? Kita ingin mencari turunan reaksen atau dy per dx-nya dan y double action atau ini artinya dari turunan pertama kita turun lagi terhadap ya turunan pertama ini turun lagi hasilnya adalah d kali dy ya d kali y dx kali dx dx pangkat dua ya. Di mana dx adalah satu kesatuan seperti contohnya kambing kali kambing, kambing kuadrat. Ini dx kali dx, dx pangkat 2. Ya. Ini yang kita ingin cari. Nah, di sini x sama dengan fungsi t, maka turunan x pada t. Halo? Turunan x pada t adalah dx pada t. Iya, ya, Pak. Nah, turunan x pada t adalah dx pada t. Kemudian turunan y pada t adalah dy per dt. Jelas ini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Dy per dt kita bagi dengan dx pada t apa hasilnya? Dt ini hilang? Tinggal apa? Dy per dx. Dy per dx. Dy per dt kali dibalik dt per dx. Dt-nya seperti aturan rantai ya. Ya ini sama dengan reaksen. Nah inilah rumus turunan pertamanya. Ya, ini rumus turunan pertama. Turunan keduanya bagaimana? Turunan keduanya, ya, y double aksen itu kan tadi d kuadrat y per dx kuadrat. Ya, y double aksen adalah turunan kedua. 2D. Dy per dx diturunkan lagi terhadap x. Iya kan? Halo? Iya, Pak. Nah, tetapi ini turunan pertama ini adalah fungsi t. Bukan x. Kalau x ya biasa ya. Kita langsung set contohnya. Y adalah
X pangkat 3, maka Y akan apa? 3X. 3X kuadrat. 3X pangkat 2, enak. N kali X pangkat N min 1, enak. Terus Y dapatkan apa? D kuadrat Y pada X kuadrat berapa? Turun lagi, X kali X kuadrat turunannya 2X. 2X. 6X. Kan ini kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Tetapi karena ini hasilnya bukan fungsi x melainkan fungsi t, maka dx-nya ini kita letakkan di belakang d per gitu ya, dy per dx. Karena fungsinya bukan fungsi x. Kalau fungsi x ya di, tadi langsung aja kan. Karena bukan fungsi x, maka ini di dx-nya tadi kita pindahkan ke sini. Ini masih belum berubah, itu lah. Dx-nya kita pindah ke belakang, ya. Karena ini fungsi t, kita turunkan taraf t, kan? Halo? Kita turunkan taraf t, kan? Delta dari mana, Pak? Karena turunan pertamanya ini, nanti contoh-contoh, nanti ya. Dpdx-nya ini adalah dpdt bagi dpdt, ini hasilnya fungsi t, ya. Hasilnya fungsi t. Iya. Padahal kita turunkan taraf x. X. Bukan x kan, dx-nya kita pindahkan di sini, ya kita pindahkan di dx-nya. Kemudian karena ini taraf t, kita turunkan taraf t per dt. Nah dt ini tadi kan nggak ada, supaya ada yang nggak berubah kita kali dt. Enggak? Halo. Iya pak. Kalau kita pakai dt-nya, dx-nya kembali kan, kembali ke semula kan, balik ke semula, enak. Halo. Iya pak. Ya, jadi ya, yang pertama ya, yang diturunkan terhadap t, jangan lupa dikali dengan dt pada x. Dari mana Anda dapat dt pada x? Kebalikan dari dx pada t. Ya, kebalikan dari dx pada t adalah dt pada x. Kenapa? Halo? Ya pak, betul. Ya, oke. Okay. Ya, ini yang apa? Nah. Sebentar lagi kita masuk dengan contoh, ya. Mungkin Anda lihat dulu ini ya. Ya, contohnya. Ya, situ dulu bentar. Nah sekarang kita masuk contoh ya di 3. Ya, kita masuk contoh. Diketahui ini yang ditanya adalah y aksen atau d per d f. Satu lagi y dada aksen atau d kuadrat y per d x sama 2. Nah, langkah pertama kita cari dulu apa? Turunan x pada t. Apa turunan x pada t? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Ya. Ini kurang cos t. N cos t. Kurang cos t. Kurang cos t. Turunan y pada t, Pak. Iya, pada t. Satu turunkan, nol, sin, 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 plus sin, 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 DPDT berapa? DPDT adalah sin T. Sin T. DPDT adalah sin T. DXPDT apa? Satu kurang komen pertama. Ini yang turunan pertamanya. Pak, nah, itu bukan D per DX ya Pak? D per DX Pak, ya absennya Pak. Yang atasnya Pak. Ya, D per DX. Di absen itu kan D per DX. Nah, y dapat aksen adalah d kuadrat y
pangkat 2. Ini sama dengan turunan pertama diturunkan terhadap X. Tetapi karena ini fungsi T, maka dx-nya kita pindahkan, enak. Dy per dx, nah, dx-nya kita pindahkan seperti tadi. Paham maksudnya? Kalau ini fungsi x, turunan x benar. Tapi kan ini dy per dx-nya fungsi T plus 1 komputernya fungsi T, kan? Halo? Fungsi T, kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Fungsi T. Maka diturunkan terhadap T, karena yang turun terhadap T kali dt. Karena dt per dt 1, kan? Paham? Pak. Nah, jadi D per DT dari, nah, dari apa? D per DN-nya, Pak Salim. D per DN-nya adalah sin T per 1 minus T. Kali DT per DN. Nah, DT per DN datang dari mana? Dari sini. Sini DX per DT, maka DT per DN apa? DT per DN adalah seper 1 kurang cos T. Kita ganti ini seper 1 kurang cos T. Jelas di sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, kemudian saya teruskan, jadi Y dan baksanya apa? Ya. Ini ukur P, kan? Ini fungsi T, ya, tar T. Sin T per 1 kurang cos T ini adalah U per V, ya. Apa rumus turunan U per V? Iya, Pak. U V men U V. Kali V kurang U kali V. Kan per V kuadrat. Ada yang bilang 2 asen V kurang V asen U per V kuadrat. Atau U V kurang U V, ujung-ujung asen per penyebut pangkat 2. Itu lebih gampang, ya. Jadi ada rumusnya U V kurang U V, ujung-ujung asen, ujung-ujungnya asen. Tunggu aksen berpenyebut pangkat 2. Ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Untuknya UV sama UV ujung-ujung aksen. Jadi kuasen P plus UV aksen. Sehingga G dari aksen adalah U-nya sin T, ya. Jadi sin T kali 1 kurang cos T dikurangi sin T kali 1 kurang cos T. Enggak. U per V, U V kurang U V, ujung-ujung aksen. Ujungnya aksen, ujungnya aksen. Aksen itu artinya diferensiakan lagi, ya. U aksen, V kurang U V aksen. Per penyebut pangkat 2, penyebutnya 1 kurang cos V, kurang cos pangkat 2. Masih kelihatan, ya? Kelihatan, Pak. Pak, itu kelihatan, Pak, tapi ini atas kepotong, Pak. Pak, yang V kuadratnya itu pakai. Iya, dikali dengan seper 1 kurang cos T, yang depan. Ya, dikali. Sehingga Y dalam aksennya apa? Turunan sin T, ya? Cos T. Cos T. Cos T. Ya. Terus, min sin T dikali. Nah, siapa ini? Turunan 1 kurang cos T, Pak? Sin T, Pak. Inte, inte, inte. Eh, gunanya apa? Kalimat teks ini, ya. Inte. Dan sendiri tidak apa-apa, bukan pun nama, ya. Acanya kurang lagi, 0,0 ya. Ya, jadi ini satu kurang cos T, turunkan hasilnya apa? Sin T. Satu kurang cos T, turunkan hasilnya sin T. Sin. Ya. Bar. Nah, 1 kurang cos T pangkat 2 kali 1 kurang cos T pangkat 1, 1 kurang cos T pangkat berapa? Pangkat 2 kali pangkat 1. Pangkat 3. Oh, 3. Pangkat 2 kali pangkat 1, ya? Iya, Pak, 3. Tapi kita hitung sini, cos T kali 1 cos T, min cos T, min kali min cos T, min cos, cos T, pangkat 2, min, sin T kali sin T, sin kuadrat T. Min sin kuadrat T. Kuadrat T. Satu kurang cos T pangkat 3. Kemudian, minnya kita keluarkan. Yang minnya. Minnya kita keluarkan yang ini, yang di belakang. Ya. Kita cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T.
pangkat 3, ya lah. Iya, ya, Pak. Di mana cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 2, Pak. 1. 1, Pak. Cos T min 1, ya. Cos T min 1, kalau saya balik, ini gini apa sih? Min 1 tambah cos T. Cos T. Per 1 kurang, cos T. Angkat. Turun pangkat 3. Keluarkan minnya. Keluarkan min. 1 kurang cos T. 1 kurang cos T. Per 1 kurang cos T. Turun pangkat 3. Bisa disederhanakan? Bisa. Nah, bisa. Tadi 1 tinggal angka 2. Angkat 2. Jadi min 1 per 1 kurang cos T. Pangkat 2. Pangkat 2. 2. Ya. Inilah jawabannya. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ya, ini rekamannya kita ya. Ya, dulu dia studio. Ada pertanyaan lain? Halo? Ada pertanyaan? Saya mau tanya, Pak. Ini bahannya sama yang saya kirim itu ya. Oke, okay. Nah, kita masuk lagi menepiskan fungsi implisit. Okay. Pak, ada yang mau nanya, Pak? Ya, silakan. Nah, sebelumnya ya. Saya mau tanya dulu, Pak, fungsi parameter itu apa ya? Kalau yang ini, saya, kalau t ini sama dengan x, ya, t ini adalah variabel. Tapi kalau sin t, t ini adalah sebagai parameternya adalah sudut. Posisinya kalau sin t, t kan t sebagai parameter kan? Dengan t sebagai parameter t kalau sin t, t adalah sudut tapi kalau t saja variabel seperti fungsi x, fungsi y itu variabel ya kalau sin t, t nya sebagai sudut. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau t nya bisa diubah ke m x atau yang t nya bisa diganti huruf gak, Pak? Maksudnya ganti yang lain notasinya? Iya, Pak. Bisa teta? Saya bisa bikin x sama dengan teta kurang sin teta. Berarti sin teta, teta adalah sudut. Berarti teta sini juga sebagai sudut. Arkus. Teta arkus sudut besar dari apa? Dari sinus yang agaknya apa? Jelas ya? Ya, berarti nanti yang turunan 2-nya, Pak, yang di D per DT itu jadi D per DT, tak, Pak? Bukan yang di bawah, Pak. Bawah, di bawah. Nih, ya, yang itu. Jadi D per DT-nya bisa diubah jadi D per DT, tak, Pak? Kalau notasinya teta. Artinya, sin T dibagi 1 kurang cos T itu per P diturunkan pada fungsi T. Kan aslinya kan dalam fungsi T. Jadi di fungsi T diturunkan, boleh kan? Tapi kalau terhadap X, tidak bisa. Maka DX-nya di bintang belakang. Ya. Oke, okay, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Halo? Kalau tidak ada, kita lanjutkan mendiferensiakan fungsi implisit. Oh ya, saya pindah. Di satu. Ya, ini membedakan fungsi implisit. Ya, membedakan fungsi implisit. Mungkin istilah implisit Anda sudah pernah kenal di persamaan garis lurus di sama dengan 2x plus 5. Ini adalah bentuk eksplisit, benar? Masih ingat? Betul, Pak. Terus kalau ini 2x min 5 sama dengan bentuk apa? Min ini masalah istilah ya. Ini bentuknya kalau y sama dengan satu variabel ya, y
Y sama dengan 2F plus 5, Y adalah X implisit. Kalau sekian X tambah sekian Y tambah bilangan sama dengan 0, ini adalah bentuk implisit. Ini istilahnya. Sekarang, yang tadi kita pakai X sama dengan Y sama dengan itu adalah bentuk eksplisit. Sedangkan implisit ini bisa macam modelnya. Jadi kita bentuk lingkaran. Enak? Ya, misalnya ini bisa juga bukan lingkaran. Misalnya sini min 2XY tambah 5X kurang 6Y tambah 9 sama dengan 0. Ini bentuk implisit. Misalkan bentuknya ini berpangkat X tambah Y sama dengan apa misalnya? Ya macam-macam ya. Saya ini cos XY. Bisa. Ini adalah pertamanya. Ya. Saya buat yang kedua, rumit-rumit ya. Ya, ini bentuknya bisa beraneka ragam. Ya. Ini bentuknya bukan lagi Y sama dengan. Ya, Y dan sama dengan dalam fungsi X, tetapi sini sudah campur. Ya. Gaduh-gaduh. Ya, jelas sini. Halo. Nah, sebagai contoh, saya ambil misalnya, ya, contoh. X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah 25. Kita mencari Y aksen dan Y. Pak, maaf Pak, sinyal Bapak putus-putus, Pak. Iya, Pak, sinyal Bapak putus-putus, ya, Pak. Gambarnya jadinya ngeblur. Gambarnya juga buram, Pak. Ngeblur. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Putus-putus, Pak. Gambarnya juga blur. Sinyal Bapak merah, Pak. Iya, Pak. Sebentar. Ini home ya. Apa ya? Sekarang jelas enggak? Masih belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Masih buram, Pak. Belum, Pak. Teknisinya. Enggak fokus ya atau gimana? Halo? Jaringan, Pak. Blur, Pak. Iya, blur sama videonya hilang-hilang, Pak. Gambar Bapak. Kameranya ngeblur, Pak. Gambar Bapak blur sama suara Bapak putus-putus, Pak. Iya, Pak. Oke. Sekarang udah jelas, Dok? Bilang. Halo? Belum, ya, Pak. Jaringan belum, Pak. Belum. Ini masih lemot. Belum, Pak. Belum. Tadi panggil ya, Bapak masih ya. Merah. Iya, Pak. Jaringannya, Pak. Oke lah. Ini masalahnya. Sebenarnya kalau saya punya Wacom, mungkin dari cukup dari rumah saja terangkan. Terangkan juga sama Wacom-nya itu adalah di layar Wacom ya. Wacom. Gak usah datang ke kampus saya. Ini pada di kampus sendiri, di kampus BINUS, kampus anggrek. Oke, sebentar. Masih itu juga ya? Halo? Iya, masih Pak. Sudah jelas Pak gambarnya. Hah? Gak jelas ya? Iya, masih ngeblur. Iya, ngeblur ya, Pak. Jaringan Bapak yang bermasalah, Pak, kayaknya. Benar, Pak. Jaringan Bapak. Jaringan di BINUS, berarti ini di kampus, nih. Kampus oh, iya, jaringan anggar. Di kampus. Ya, Pak, jaringan kampusnya kampus lagi jelek, ya, Pak. Jaringan Bapak. Kalau saya di rumah, saya pakai media. Nggak tahu, kalau Indik Home juga ada garam, sering ini juga, ya. Gimana? Sebentar, Mas, tadi memang Anda lihat bagaimana hasilnya buram ya. Di sini ada teknisi juga pakai handphone lihat hasilnya. Oh ya, saya mungkin Anda kalau buka di YouTube ya. Ketik Wikarya, nanti keluar Wikarya Gesali. Di situ banyak, setiap saya ngajar, saya selalu upload ke, ya,
selalu upload ke YouTube. Jadi Anda bisa banyak belajar di sana juga ya. Mungkin karena saya tiap minggu ngajar ya. Walaupun dia GSLC atau dulu namanya off class, saya minta bantuan dari apa sekretariat School of Computer Science agar dibuat apa disettingkan meeting atau Zoom-nya gitu ya, meeting Zoom-nya. Jadi setiap minggu tuh saya ngajar. Jadi kalau Anda mau ikuti, cuma saya menghubungi Anda gimana? Kecuali kalau saya bisa sehubung karena kami punya apa WA group. Mungkin Anda bisa nanti ketua kelasnya, ada komitinya enggak? Ketua kelas. Ada Pak, ada Pak. Ada Pak. Nah, coba komitinya nanti hubungi saya di nomor WA saya, WA atau HP itu sama. 0812 9561 430. 0812 9561 430. Jadi maksudnya supaya kalau ada apa bisa saya kirim addressnya atau di YouTube Anda apa nama subscribe yang merah warna itu ya, Anda klik itu setiap yang saya kirim itu pasti Anda terima terus. Itu bisa juga. Oke Pak. Oh nanti mau Bapak bisa upload ke YouTube Pak? Memang tiap ini saya kirim ke YouTube. Anda nggak tahu soalnya. Okay. Tahu, Pak. Tahu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Anda subscribe, Pak. Terima kasih, Pak. Saya subscribe, Pak. Subscribe. Dan ini mengapa saya tidak share screen? Karena hasilnya kecil, kan? Anda lihat yang dulu pernah saya kirim, di tengahnya yang saya tayangkan jelas, tapi yang saya terangkan di whiteboard-nya ini jadi kecil frame-nya. Betul, Pak. Nah ini nanti aslinya gambarnya lebih besar. Tapi saya nggak bisa lihat materinya, saya mesti pakai buku. Oke. Sudah jelas belum? Masih juga ya? Wah ini berarti jaringan di bangun saya yang salah. Masih ngebor. Mohon maaf ya. Iya Pak, masih kan merah. Kampus, punya Bapak. Kita di kampus anggrek di ruang 306. Siap Pak. Aduh. Bahan ini sebenarnya ada kuliahnya, ada di YouTube juga. Kemarin saya ngajar di kelas LA05 namanya, yaitu program ganda komputer sains matematik. Ya. Saya ngajar bahannya sama. Bahan ini Anda bisa nonton juga di YouTube-nya. Silakan. Makanya kalau mohon maaf kalau Anda mau diberi informasi, ya harus apa istilahnya subscribe gitu ya. Anda klik subscribe-nya sehingga setiap yang saya kirim Anda pasti dikasih informasi, ya. Okay. Baik Pak. Nah, kuncinya kalau mau hubungi saya, jadi saya bisa kirim ya, 0812 9561 430 ya. Jadi Anda bisa apa? Setiap ada yang saya pakai apa, saya upload, saya kasih tahu. Ya. Anda tulis komti dari jurusan apa gitu ya atau kelasnya boleh. Sudah bisa jelas? Halo? Belum, halo. Belum Pak. Masih belum Pak. Ya? Gimana nih jaringannya Pak? Oh maaf nih jaringan. Tadi pagi memang saya buka Binus Maya itu nggak bisa. Jadi saya untuk masuk ini ya, melalui MyClass, mana? myclass.binus.ac.id. Dari MyClass langsung dia jadwalnya tinggal klik ada start meetingnya langsung. Kalau saya masuk ke Binus saya dia apa loading terus. Ya. Sama Pak. Anda juga gitu ya? Iya Pak. Iya Pak sama. Terus sama, Anda masuknya Zoom-nya dikasih kan? Lewat MyClass juga Pak. Iya ada MyClass Pak. Sama. Saya juga di MyClass juga ini di kampus. Ini ruang apa?
khusus untuk ngajar yang sekarang udah banyak di kampus Agra ini, ruangnya seperti ini. Anda bisa lihat ya. Ruangannya ada, layarnya ada berapa? Di depan satu, kiri kanan, sama belakang. Ya. Bisa kita lihat dari sini, dari belakang. Apa? Masih kurang jelas juga ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak, masih buram, masih patah-patah. Ya, oke. Okay. Terus, patah, sambil menunggu ini, ada kesulitan apa yang lain? Halo? Anda belajar kakun sini? Ada kesulitan apa? Ini materinya apa ya, Pak? Saya udah usaha juga bikin setiap minggu saya ngajar, setiap minggu juga saya upload ya, ke YouTube. Mungkin kalau Anda buka YouTube, kemarin, tanggal 12 kemarin tuh ada yang di kelas RA05, ada tanggalnya. Jadi tanggal yang di depan ya, tahun dulu, bulan, baru tanggal itu, 2020, hipen, bulannya Oktober berarti 10 ya, 10, hipen lagi, tanggal 12. Ya. Permisi Pak, mau nanya. Ya, silakan. Boleh ajari rumus apa turunan selain yang U asen V kurang UV asen per V kuadrat. Ada rumus lain kan Pak? UV turunannya maksudnya rumus lain atau dari mana asal rumusnya atau apa nanti ya? Halo? Selain rumus itu mana? Masuknya rumus perkalian perturunan itu. Gitu-gitu loh Pak. Rumus kita pembagi. Itu. Nah turunan itu kan kalau UV tambah UV ujung-ujung asen, ya enggak? Terus kalau U per V apa? UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2, berarti V kuadrat, ya kan? U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. Rumus itu sudah tahu kan datang dari mana? Halo? Halo? Suara diam. Halo? Halo, Pak. Halo, Pak. Tahu nggak asal rumus itu? Yang Anda tanya ini rumus lain apa? Halo yang tanya tadi? Halo. Tahu Pak dari asal rumusnya? Datang rumusnya sudah tahu kan? Ada di videonya. Coba Anda lihat. Makanya Anda ikuti terus walaupun kalau Anda mau, saya maksudnya kalau kompetinya ada saya kasih address address apa namanya meeting ID-nya untuk Zoom-nya ya. Setiap Senin Selasa saya ngajar gitu ya. Seperti minggu depan kan GSLC of class. Nah itu saya ngajar di kelas yang ada Seninnya jam 9.20 sampai jam 11 itu saya ngajar di LA05 yang LA05. Kemudian yang Selasanya saya ngajar di kelas LB 43 itu jurusan teknik sipil ya, LB 43. Nah addressnya saya bisa. Nah saya mau komentar Anda yang bukan kelas saya nggak tahu Anda di mana. Kalau Anda mau ikut ya silahkan ya, saya nggak bentrok kuliah Anda dengan mata kuliah lain. Senin Selasa ada kuliah nggak pagi 9.20 sampai 11. Halo, ada Pak. Ada Pak. Ya susah jangan jadi korban nanti. Ya lihat di videonya aja ya. Halo di YouTube-nya kan saya udah naikkan lumayan banyak. Ya Pak. Baik Pak. Oke Pak. Oh Wika mau nanya. Silakan. Pak mau nanya. Pak. Saya. Itu yang ini tuh materinya ini ya Pak. Fungsi implisit sama puncak parabola. Fungsi masuknya apa nih? Halo? Nah, kan di ya. YouTube Bapak ada tuh yang dulu-dulu. Ya. Oh. Terus? Ya makanya kalau sebetulnya di video di apa di web saya, di website saya itu Anda apa yang saya tayangkan?
Si merah mana? Belum, Pak. Masih belum ya? Halo. Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Blur, Pak. Pak, mau nanya tadi soal yang tadi, boleh pakai rumus lain kan, misalnya kayak u aksen v tambah u v aksen, kalau yang per itu satu kurang cos t itu dipindah ke atas jadi satu kurang cos t pangkat minus satu, boleh, itu boleh. Jadi bisa, nah itu okay, salah satu pembuktian dari rumus sekan. Saya contohkan Anda misalnya di tiga ya. Ya, Mas. Halo, kelihatan di sini? Halo. Halo. Buram, Pak. Buram, Pak. Masih patah-patah, Pak. Buram, Pak. Buram. Buram, Pak. Buram, Pak. Masih buram. Tanya masih merah, Pak. Merah, Pak, mau nanya dong, Pak. Ya. Itu yang jadi, itu yang seperti, saya kirim. Halo. Jadi kalau sekan, sekan itu kan seperkos. Halo. Iya, ya, Pak. Cos x. Betul, itu kan Pak. Boleh dianggap u per v, betul enggak? U-nya 1, v-nya cos x, betul enggak? Iya. Iya, Pak. Iya, nah, betul, Pak. Kalau saya nak pakai u per v seperkos, kosnya saya naik ke atas. Jadi kos x kurang pangkat minus 1 enggak? Iya, boleh, Pak. Nah, kalau kos x pangkat minus 1 berarti bentuk u pangkat n, kan? Bentuk u pangkat n, kan? U-nya kos x, n-nya minus 1. Kemudian turunannya adalah n pangkat n kali u pangkat n minus 1 kali u aksen. Ya, u aksen itu du per dx. Ya. Ya, Pak. Oke, bisa ada yang bisa, ada yang tergantung soalnya, ya. Ada yang bisa jadikan u pangkat n, ada juga u per v, ya. Oke. Ada lain kalau mau tanya, silakan. Halo. Pak, saya ingin bertanya, kalau misalkan untuk soal turunan berbentuk soal cerita itu saya masih suka bingung bagaimana ya kira-kira. Oh, yang cerita itu biasanya berhubung dengan agak ekstrim. Misalnya misalnya kita mempunyai box atau tempat sampah gitu ya. Jadi balok, berbentuk balok ya, atau kotak yang tanpa tutup. Kemudian dikasih tahu volumenya. Ya, volumenya dikasih tahu. Atau kebalikannya bisa juga ya. Jadi kalau volume ketahu, terus alasnya berbentuk jusangkar. Berarti kan alasnya rusuknya X,
kali x eh, pangkat 2 anak luasnya itu. Halo. Iya, Pak. Nah, tingginya kan enggak tahu. Nah, jadi volume kan berarti alasnya kena bersangkar x kali tinggi kan? Enggak? E kali T, T itu tingginya, iya, sama dengan volume. Volume diketahui. Maka T kan volume dibagi F kuadrat, benar? Iya, Pak. Nah, kemudian diketahui, apa, ditanya, tentukanlah ukuran kotak itu, atau ukuran, contohnya kaleng, ya? Kaleng untuk tong sampah misalnya. Saya mau buat kaleng untuk sangka, apa, tong sampah, di mana alasnya membentuk bujur sangkar, kemudian volumenya diketahui 432 desimeter persegi. Kemudian tentukanlah ukuran kaleng itu agar volumenya agar luasnya minimum misalnya. Ya kan? Luas minimum. Nah, luasnya kan bisa dihitung enggak? Luasnya luas kaleng tanpa tutup apa? Luas alasnya membentuk bujur sangkar, E kali X, X kuadrat. Kemudian berapa luas dindingnya? Dinding kaleng. X kali tingginya, Pak. Ada masalah itu apa? Lingkaran. Bukan masalahnya jaringan. Sudah. Itu dikulai gitu. Buram. Jaring apa ini ada datang dari emisi. Jadi contohnya itu kemudian dinding luas dinding kaleng itu kan sama dengan keliling alas kali tinggi enggak? Halo. Iya, Pak. Nah, iya, Pak. Iya, Pak. Maka luas bahannya apa? Luas bahannya sama dengan luas alas yaitu x kuadrat ya kan? Dengan bersangkar x kali x kuadrat ditambah keliling alas 4x ya enggak? Keliling bersangkar kali tinggi T. Nah, T-nya katakan dari volume dibagi S kuadrat. Nah, dapat itu, kita cari L aksennya, luas aksennya. Luas turunan pertamanya. L aksennya berapa? Kemudian boleh gak cari L double aksennya untuk mengecek. Kalau L double aksennya negatif, apa negatif nanti, dari L aksennya syarat secara ekstrim itu kan L aksen sama dengan 0. Halo? Itu belum masuk ya? Masih minimum kita belum masuk loh minggu depan itu. Halo? Anda tanya terlalu cepat. Oh, baik. Belum masuk itu. Ya, itu sudah aplikasi. Apply. Saya diulang. Nah, yang tadi itu pertanyaan teman Anda, aplikasinya kayak apa diferensial itu? Salah satunya harga maksimum dan minimum. Jadi maksimum volume kaleng atau minimum luas kaleng atau yang lain. Ya, macam-macam. Ya, aplikasinya bisa aneka ragam. Paham? Halo? Baik, terima kasih Pak. Kita belum masuk itu paham, untuk Pak. Minggu depan. Ya, jadi kalau Anda nanti mau ikut, bisa ikut kuliah saya dia atau dia di YouTube. Sebetulnya kuliah itu sudah ada di web saya. Sudah tahu web saya kan? Halo. geocities.binus.eh geocities.ws/wikarya. Halo. Baik, Pak. Nanti saya tulis di ceknya ya. Oke, Pak. Di ceknya saya tulis. Oke, Pak. Nah, iya, Pak, di tulis saya, Pak. Ya, ini lagi dicek ini ada masalah apa? Ya ini kok buram ya? Ada apa ya? Ya lain ada masalah ya, Mas? Suara Bapak udah lumayan ini, Pak. Enggak putus-putus. Suara ya. Cukup jelas enggak untuk buram? Udah mulai jelas. Sinyalnya udah mulai bagus, ya. Pak. Cukup udah kembali kok, Pak. Gambarnya juga ya. Udah normal ya? Oke. Okay. Sudah benar, Pak. Baik. Jadi kita lanjutkan ya. Ini tiga. Ini pasal tiga ini kan sebelah kanan dari pasal tengah ya. Kalau yang kiri itu adalah pasal. Baik. Jadi di sini
X kuat contoh implisit ya. Ini adalah kesamaan apa? Halo. Kesamaan apa nih? Lingkaran. Lingkaran, Pak. Lingkaran, Pak. X plus. Jari-jari ya? Itu jari-jari. Lima. Jari-jari. R kuadrat. Lima. Lima. R-nya lima. Ini kelihatan jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pak, sudah udah bagus, Pak. Ini adalah turunan pertama dan turunan kedua. Nah, bagaimana kita mencari turunan pertamanya? Turunan pertamanya adalah, nah, ini bentuk, ini yang suruh bentuk implisit juga, salah satu contoh implisit. Cara hitungnya sama seperti biasa, X kuadrat itu kenapa? Halo? 2X, Pak. 2X, Pak. 2X, Pak. Tambah 2Y. E-aksen. E-aksen itu adalah, E-aksen itu adalah, kalau E absen itu artinya turun dan E terhadap E. Y per dx. Satu. Y per dx. Tapi Y kuadrat turun kan 2Y. 2 kali Y. Halo. Halo. Kali Y absen. Nah ini. Y absen ini yang kita cari. Y per dx. 25 turun kan 0. Ya kan? Tapi E absen orang jarang tulis untuk menunggal ya. Kecuali yang waksen itu yang pakai rantai. Y absen ini 2X saja ya. Ini satu nilai ya. Ya nak, X kuadrat turunnya 2X langsung ke sini biasanya. Terus ini 2Y kali Y aksen. Ya, Pak. Tentang Y aksen adalah yang kita ingin cari DY per DX. Nah, sehingga 2Y kali Y aksen yang kita cari, ini pindahkan, 2X ini kita pindahkan menjadi ini 2Y. 2Y kuadrat, boleh tak? Halo? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Nah, boleh. Yang sebenarnya adalah min X. Min X per Y. Per Y. Inilah yang sebenarnya atau DYPDN-nya. Min X per Y. Ya. Min X dibagi Y. Jelas ini? Jelas, Pak. Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Okay. Nah, kemudian bagaimana turunan keduanya? Nah, turunan berikutnya adalah, turunan keduanya, ini udah bentuk apa nih? U per V ya? U per V. U per V. Bentuknya apa? U aksen V kali U V aksen. U 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 aksen. Minusnya? Kali minus. Ya, ini ingat nih untuk umumnya. Rumus umumnya, ini ada negatif ya. Ismi, abal, gitu kan. U-nya apa? U-nya X. X kali Y, min X kali Y. X per Y kan? Jadi X kali Y. Untung-untung aksen. Nah, untung-untung aksen. Baik, menyebut pangkat 2. Sehingga, Y dan aksen apa? Halo? Jadi maksudnya min Y. E aksen adalah 1 kali Y kali Y aksen. Y aksen per Y kuadrat. Y kuadrat. Ini 1 kali Y min X kali Y aksen apa? Mana ya? Aksennya adalah min X per Y. X per Y. X per Y. Per Y kuadrat. Aksennya min tengah. Y min. Min kali Y. Min kali min. Plus X kuadrat. X kuadrat. X kuadrat. X kuadrat. Ini adalah pecahan. Coba hilang pecahannya ini kali Y per Y enggak? Betul. Iya. Iya, Pak. Tengah. Y kali Y. Y kuadrat. Plus X kuadrat. Y kali Y. Y kuadrat. X kuadrat. X kuadrat. Y kuadrat. Y kuadrat. Y pangkat 3. Pangkat 3. Ini X kuadrat ditambah Y kuadrat per Y pangkat 3. Inilah solusi. Jelas? Jelas. Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya? Ada apa-apa? Pak, itu aksennya kok bisa jadi 1 ya, Pak? Apanya?
X aksen kok bisa sama dengan satu ya tadi? D kan per X berapa? Oh ya ngerti pak, oke. Okay. X itu D X, kadar X per D X. Kalau Y aksen, D Y per D X. U aksen, D U per D X. V aksen, D V per D X. Ya. Oke? Okay. Baik. Terus sudah kita masuk sini. Saya pindah ke papan 1. Sorry. Tidak ya. Contoh lainnya lagi. Nah, ada contoh lainnya. Implicit. Sorry, ini jadi hari ini bahannya jadi tidak lengkap ya. Yaitu bentuknya ya, E pangkat F plus Y ditambah E pangkat X min Y sama dengan 10. Ditanya turunan pertamanya berapa? Y aksen atau DY per DX? Ya. Ditanya turunan pertamanya. Nah ini bentuk umumnya apa nih? Halo? Ini bentuk umumnya apa nih? E pangkat U enggak? Pangkat S kali ya, pangkat Y. Ini dasarnya kan, kalau Y adalah E pangkat U, maka Y aksen enggak? E pangkat U kali U aksen enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini E pangkat E plus Y kali X plus E plus Y aksen enggak? E pangkat U kali U aksen. Ini juga tambah E pangkat U kali U aksen, U-nya adalah X min Y. 10 turun ke mana? Berapa 10 turun ke mana? No, enak, konstan. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak, iya, Pak. Ya? Nah, kemudian E pangkat E plus Y dikali E aksen berapa? Satu. Ya aksen lah bang, ya aksen, ya nak. Ya aksen ya itu ya. Ini E pangkat X min Y, E aksen 1 min Y bukan Y aksen 0. Kemudian ini masing-masing dikalikan, ya. Ini dikali dengan 1, tetap. Tambah, ini dikali dengan Y aksen, apa? E pangkat X plus Y kali Y aksen, ya nak? Halo? Iya, Pak. Apa? Ini juga dikali 1, tetap. Ini dikali dengan min E pangkat, ya. Min E pangkat X min Y kali Y aksen. Yang ada Y aksennya, kita kumpul dari 1. Ya, kita kumpulkan. Keluarkan Y aksennya apa? E pangkat X plus Y, enak. Yang ini, iya. Min. Dikurang min E pangkat X min Y kurung kali Y aksen enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Yang tidak mengandung Y aksen ini pindah ke semuanya pindah ke kanan. Jadi min E pangkat F plus Y terus yang ini pindah ke pusat. Min E pangkat X. Nah, berapa Y aksen? Itu satunya dari mana ya, Pak? Tadi saya kurang ngerti, Pak. Turunannya apa? Satu. Yang Y-nya, Pak? Y turunkan Y aksen, ya? Y diturunkan kan DY per DX atau Y aksen? Halo? Kan Y aksen, ya? Turunkan 1. Y turunkan Y aksen. Ini juga. Turunkan 1. Min. Y turunkan Y aksen. Ya? Berarti Y-nya nggak mungkin satu juga, Pak? Loh, Y
kalau y diturunkan dari 1, apa yang Anda mencari? Yang kita mencari apa tadi? Y aksen atau dy pada x. Ya kan? Kalau y aksen yang dalam 1, lantas apa yang Anda mencari? Halo? Ya, Pak. Adalah y aksennya. Y aksen itu adalah turunan y tanda x, dy pada x. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, saya tonton satu lagi. Ya. Ada pertanyaan Mas Cito? Halo? Di sini ada pertanyaan? Pak, mau tidak bertanya, Pak. Ya. Itu pangkat x tambah y kan bisa pecah jadi pangkat x kali pangkat y. Kalau bisa ditarik pangkat x-nya itu bisa dicoret, boleh Pak? Gimana bisa cari yang bawah ini? Pangkat x-nya. Ini? Ini nggak bisa dicoret Pak? Misalnya pangkat x tambah y itu kan pangkat... Bisa dicoret kalau e pangkat x-nya dipecah ini. E pangkat e kali e pangkat y. Ini e pangkat e kali e pangkat y. Ya, nanti dikeluarkan e pangkat x-nya. Ini juga e ya, dicoret, boleh Pak. Ya, e pangkat e kali e pangkat y. Keluarkan e pangkat x-nya, coret, bisa. Ah, bisa. Boleh Pak, oke Pak. Boleh? Ya, ya kalau ini meneruskan, bisa ini menjadi min e pangkat e kali e pangkat y. Ini min e pangkat e kali pangkat e pangkat y per min e pangkat e kali pangkat y min e pangkat e kali e pangkat y. Kemudian dikeluarkanlah e pangkat x-nya, enak? Ya, e pangkat x-nya dikeluarkan, Pak. E pangkat x dikeluarkan, jadi min e pangkat y min e pangkat min y per e pangkat e kali e pangkat e y kurang e pangkat y. Nah ini bisa dicoret, ya. Coret, ya. Ya, okay, bisa. Pak. Bisa. Pak mau tanya, Pak. Ya. Itu tuh yang Euler pangkat sesuatu tuh berarti itu kayak konsep eksponensial ya? Ln e kan ya. 1 ya, berarti ya? Ya. Bahkan langsung. Itu bilangan Euler. Iya, Pak. Itu bilangan Euler nilainya 2,718281 dan seterusnya. Ya. Disebut bilangan Euler. Ya, Euler yang bulat ya. Euler. Oke. Ada pertanyaan lagi? Mau tanya dong. Ya, silakan. Itu yang dia yang soalnya kan e pangkat x plus y plus e pangkat x min y sama dengan 10. Ya. Di bawahnya kok itu diturunin apa ya jadi e pangkat ya. X plus ini, y ini dikali x plus y absen. Ini adalah diferensial terhadap x ya. Diferensialnya terhadap x ya. Ini turunan tuh. Bukan bisa ya, ini bukan sama dengan tapi diturunkan. Oke, okay, Pak, terima kasih. Eh, yang lain? Kalau nada, kita teruskan lagi. Kita memasuki ya, dalil L. Hospital. Nah, di dulu kan sebetulnya di limit, Anda ada belajar tentang dalil L. Hospital ya. Kita pindah ke papan yang satu lagi. Di papan tiga ya. Nah ini dalil kita itu pasti menggunakan diferensial. Ya kan? Kalau naik penurunan rumusnya, ada contoh aja yang kita ada pelajari di ya. Oke, dalil Hospital. Oke. Bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu dalam limit. Ya. Dalam limit itu ada tiga tipe kan? Halo. Iya, Pak.
Pak. Yang pertama adalah 0 per 0. 0 per 0. Hingga. Ini yang terkenal dengan nama dalil hospital. Hospitalnya tidak pakai S ya. Pakai topi. Tuhnya pakai topi. Bacanya host. Dalil hospital. Kalau pakai S, rumah sakit. Yang kedua adalah 0 kali tak hingga. Satu lagi tak hingga. Berang tak hingga. Yang ketiga adalah 1 pangkat tak hingga. Tak hingga pangkat 0. Dan 0 pangkat 0. Jika tipe ini sedemikian rupa, ini kalau tipe 2, tipe 2 tidak bisa kita pakai dalam hospital. Harus diubah di tipe 1. Ya. Tipe 2 harus diubah di tipe 1. Begitu enggak? Tipe 3. Tipe 3 tidak, kecuali rumus istimewa. Ya. Kecuali rumus istimewa. Tipe 3 harus diubah di tipe 2. Salah satunya ini kemarin. Kemudian bisa min biasanya, 0 kali min tangga. Kemudian bisa berubah jadi tangga ke tangga atau 0 ke 0. Salah satu ya, baru boleh digunakan dalam sistem. Jadi dalam sistem boleh dipakai kalau dia tipe 1. Kalau bukan tipe 1, tidak dapat diselesaikan. Nah, ilustrasinya adalah, coba anda lihat tipe 2. 0 kali tangga. Dan ini adalah tipe 2. Tipe 2. Ini secara ilustrasi coba deh. 0 tetap 0. Dalam perjanjiannya, tak hingga itu adalah sempurna. Halo? Iya, Pak. Ini kehitungan yang ini ilustrasi. Ya, kalau dikalikan, jangan dicoret. 0 per 0. Ini adalah tipe 1. Ya, tak? Iya, Pak. Demikian enggak. Perjanjian 0 itu adalah... Ya, 0 itu adalah... 1 per tak hingga. Kalau kita kalikan... tak hingga atau tak hingga, ini adalah tipe 1. Satu. Jadi dari tipe 2 harus berubah di tipe 1. Baru boleh gunakan dalil R hospital. Betul. Nah, sebagai contoh, mungkin sudah pernah diselesaikan, limit X menuju 3 dari X pangkat 3 kurang 27 per X menuju 3. Kalau saudara masukkan, itu apakah dia? Tes dulu, kalau masukkan. 3 pangkat 3 kurang 27 per 3 per 3 kan? 0 per 0 Pak. 0 per 0. 0 per 0. Tipe 1 enggak? Maka ini boleh gunakan dalil hospital. Halo? Iya Pak. X pangkat 3 atau berapa? 3 kali X kuadrat. 2. Penyebutnya, X turunkan 1. 3 turunkan 0. 0. Ya? 3 kali? 3. 9. 3 kali 7 per 1. 27. 7 per 1. Benar kan? Kalau sebelumnya kan Anda menggunakan tanpa jalan. Kita dulu sudah belajar di awal apa? Limit. X pangkat 3 kurang 27 X min 3. Ini soalnya apa? X kurang 3. Awalnya ini X kurang 3 kali X kurang 3. 3 pangkat 3 ya. Ini kan 3 pangkat 3 per X kurang 3. Jadi ini limit X menuju 3. Awalnya ini asalnya X kurang 3 kuadrat pertama X kuadrat dengan kalau ini kurang, ini tambah, dan sekalinya 3X tambah kuadrat kedua plus 9. Benar? Halo? Betul, Pak. Ya? Pak. X min 3. Nah, ini yang ada coret X min 3-nya. Ini yang menyebabkan 0 per 0 itu. 3 per 3 per 3 per 3, 0 per 0. Nah, baru kita ganti. Masukkan 3 pangkat 2 tambah 3 kali 3 tambah 9. Berapa itu? 9 tambah 9 tambah 9 3 kali 9 2. Ini yang tambah dalam hospital ini yang biasa. Halo? Sebelumnya ini? Iya Pak. Sebelumnya. Nah ini yang menggunakan dalil hospital. Jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Nah, ini contohnya lagi.
kita pindah ke sudah yang itu cukup jelas. Halo, kalau cukup jelas saya masuk lanjutkan ke tahapan berikutnya. Yaitu limit X menuju taiga dari len X per tadi X pangkat 3. Coba Anda lihat, jadi sebelum setelah bekerja, itu kita tes dulu. Tipe apakah dia, termasuk tipe 1, tipe 2, atau tipe 3? Kita lihat, kita tes disini, len tak hingga, per tak hingga, pangkat 3, berapa? Len tak hingga, berapa? Halo? Tak hingga. Ini adalah tipe 1. Ini adalah berbentuk tangga per tangga tipe 1. Maka boleh gunakan dalil L hospital. Len X gunanya apa? 1 per X. X pangkat 3 gunanya apa? 3 kali X kuadrat. 3 kuadrat 2. Kuadrat N kali X pangkat N 1. Sehingga hasilnya limit X menuju tangga dari 1 per X per nah. Oh ya, so ini dibagi 3 x kuadrat, artinya apa? Jadi 1 per 3 x pangkat 3. Ya, ini artinya 1 per x dibagi 3 x kuadrat per 1 kan? Iya, Pak. Ya, kalau dibagi dari kali apa? Balik, Pak. Dibalik, Pak. Jadi 1 per x jadi kali 3 x pangkat 3. 1 per 3 x kuadrat. Kuadrat. Limit X minta hingga dari 1/3 X pangkat 3. Masukkan limit X minta hingga, limitnya tulis terus ya. 1/3 kali tak hingga pangkat 3. Jadi artinya limit 0. X minta hingga dari 1/3 pangkat 3 kan tak hingga, tak hingga. Tak hingga. Jadi kejadian limit adalah 0. 0. Kalau 1/0 tak hingga. Ya, itu kejadian oleh para ahli matematik zaman dulu sampai sekarang. Oke? Okay? Ini Kristen, ada pertanyaan? Halo. Belum, Pak. Nah, kalau enggak ada itu, kita contoh lain lagi yaitu ya. X kuadrat kali len X limit X menuju 0 X kuadrat kali len X dikali ya. Coba lihat, tipe apa itu? Halo? Sini ya. Jadi limit X menuju 0 X kuadrat kali len X. Kita tes. Lalu ini kita masukkan masukkan angkanya ke 0 kuadrat kali len 0. Nah, len 0 apa? Min tak hingga. Hah? Min tak hingga. Jadi len 0 itu, sekali lagi ini bukan hitungan ya, ilustrasinya bahwa 0 itu seperti hingga. Ini sekali lagi bukan hitungannya. Bukan hitungnya sebenarnya, tapi ini ilustrasi gambarannya. Jadi 0 itu perjanjiannya seperti hingga, kemudian seperti hingga, tak hingga maka min 1 enggak? Halo? Iya, Pak. Terus, sifat logaritma, pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pangkat 5. Iya, Pak. Terus, min 1 kali, dan tak hingga adalah tak hingga. Hingga hasilnya adalah min ya. Tak hingga. Jadi, tipenya adalah tipe 2. Ternyata ini adalah tipe 2. 0 kali min tak hingga,
adalah tipe 2. Tipe 2 harus diubah menjadi tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Yang mana kita turunkan sebagai penyebut X kuadrat atau ln X? Kuadrat X. X kuadrat ya. Jangan ln X. Dari penyakit Anda coba kalau ln X kita turunkan hitungannya tambah rumit ya. Jadi kita turunkanlah S pangkat N kita cari ln X per X pangkat min 2 kan. X kuadrat turun ke bawah jadi apa? X pangkat min 2. Ya, nah, ini kalau kita tes coba lihat. Ln 0 per X pangkat min 2 kan seper X kuadrat, seper 0 kuadrat. Iya, betul. Iya. Seper X kuadrat, jadi seper 0 kuadrat, ln 0 adalah min tak hingga, seper 0 adalah tak hingga. Tak hingga. Ini adalah tipe, ini adalah min tak hingga per tak hingga, tipe 1 kan? Berarti ini boleh gunakan dari hospital. Kita dan X gunakan seper X, terus ini X pangkat N, maka N 2 kali X pangkat N min 1. Minus 3, Pak. Ya, minus 3. Jadi limit X menuju tak hingga, seper X per min 2, X pangkat min 3. X pangkat min 3, boleh naik ke atas kan? Halo? Boleh, Pak. Boleh. Jadi seper X. Per X kali. 2 ini naik ke atas. Jadi X pangkat 3 kan? Ya. Nah, jika terjadi limit X menuju tak hingga, ini coret ketika X kuadrat per min 2. Masukkan ya? Ini bukan tak hingga ya? Mohon maaf, ini nol, adalah 0. Ya? Ini menuju 0. Menuju 0. Sehingga ya, ini menuju 0. Menuju 0. Menuju 0. Hingga yang 0 kuadrat bagi min 2 adalah 0. Ya kan? 0 kuadrat 0 dibagi min 2 0. Jelas hasilnya 0. Ada pertanyaan di sini? Halo? Halo? Tidak ada, Pak. Cukup jelas? Nah, ini yang tipe 2. 0 kali tak hingga. Bagaimana sebentar lagi kita lihat? Kalau yang bentuk tak hingga kurang tak hingga, ya. Saya pindah ya ke papan 3. Ini X menuju 1. X per X min 1 dikurang seper ln X. Nah, apa yang Anda lihat? Sebelum Anda kerja, tes dulu. Tipe apa dia coba? 1 per 1 kurang 1 min seper ln 1. Ini seper 1 kurang 1 0 gak? 0. 0, Pak. Ln 1 0. Seper 0, tak hingga. Tak hingga, minus 0, tak hingga. Itu apa ya? Tiga minus. Seper 3, 2. Jangan seper 0, kan seper 0, 0. Salah. Tak hingga, kurang tak hingga, itu enggak? Ternyata ini adalah bentuknya tak hingga, kurang tak hingga. Yaitu tipe 2. Tipe 2, ini dari kan, tipe 2 harus diubah ke tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital, ya? Ya Pak. Pak. Ya Pak. Menyamakan penyebutnya, samakan penyebutnya gimana? Berarti ini dikalikan n min 1 dikali ln x. Ln x. Ln x. Nah, n min 1 kali ln x ini dikali ln x, maka pembilangnya juga kali ln x. Kan? Terus ini jadi ya, ini Pak. Dikali min 1, berarti pembilangnya min 1 dikali x minus 1. Atau kali x sila, minus 1. X kali ln x dikurang min kurang 1 kali N1 per penyebut dikalikan. Tidak? Saya silang gitu. X kali ln X. Iya, Pak. Kurang 1 kali N1 per penyebut yang dikalikan. Hingga jadi apa? Terselesaikan limit X menuju 1
X ln E. Min 1 kali X min E. Min kali min. X plus 1. Plus 1. Plus 1. X ln X. Nah sekarang tes. Tipe apakah ini? Coba kita tes. Kita tes ya. Tipe apa ini? 1 ln 1. Dikurang 1 tambah 1. Ber 1 kurang 1. Kali ln 1. 0 per 0. 0 per 0, Pak. Tipe 1. 0 per 0. 0 per 0. Iya, 0, Pak. 1 kali 0 per 0 kali per 0. Jadi 0 per 0. Tipe 1, Pak. Iya, Pak. Bentuknya 0 per 0, tipe 1. Berarti ini boleh gunakan dalil R. Poster. Oke, dalam sekitar. Jadi ini F menuju 1. Nah, tapi kalau sekitar, ini UV. X perkalian. X kali ln X. Boleh tak? X kali ln X ditambah X kali ln X. Ujung-ujung hasilnya. Tengah tidak? Betul, so, Pak. Betul lah, Pak. Buat apa? Ujung-ujung aksen. Ya, UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Terus, min. X turunkan, Pak. X turunkan. Satu. Satu turunkan. Nol. Nol. Ya, X turunkan satu. Satu turunkan nol. Terus, penyebutnya UV lagi. Iya, Pak. UV, jadi X min 1 kali ln X ditambah X min 1 kali ln X. Tutup-tutup, aksen. Ini aksen, ini aksen. Nah, itu berapa nih? Ini X menuju 1, eh aksen berapa? 1. Kali ln X ditambah X kali ln X. Tunggannya apa? Per X. Per X. 1. Nah, ini ya, satu, 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 kali ln x ditambah x min satu kali satu per x. Per x. Per x. Nah, ini berapa kan? Kan? Habis. Aku ya, biasanya ini limit x menuju satu, jadi apa? Satu kali ln x. Satu kali ln x. Tambah satu, ya x kali spek satu. Kurang satu. Satu. Pintu. Ini berapa kali ln x adalah ln x ditambah ya ini x kali spread berapa? Satu. Satu. Satu per satu. Min seper x. Kita periksa bentuknya apa? Coba. Kita periksa bentuknya apa? Ln satu per ln satu tambah satu kurang seper satu. Ini apa? Dan satu nol, ber? Nol per nol, nol per nol. Satu, min. Nol ke nol, tipe satu ya. Dan ini adalah tipe satu. Ini adalah tipe satu. Tipe satu. Berarti boleh gunakan dari ke? Hospital. Dan X gunanya apa? Seper X. Dan X gunanya apa? Seper X. Per X. Satu turunkan, nol. Nol. Satu turunkan, sama kan dengan yang pertama satu? Halo? Sama, Pak. Halo. Sama. Jadi, apa sini? Jadi, min satu. X pangkat, min satu kurang satu. Min dua. Min dua. Ya, maksudnya, limit X menuju satu, dari seper X, plus satu per X. Plus, Pak. Turun ke bawah ya, pakai duanya. Benar-benar. Pak, depannya, depannya itu Pak, min, Pak. 1 plus 1, ini tak. Kurang ya? Harusnya plus, Pak. Kan harus itu min, plus, Pak. Plus, Pak. Min. Ini tak min tadi, sorry. Ini min ya. Iya. Di sini min. Jadi ini plus. Benar. Iya, Pak. Plus 1 plus. Ini apa, Pak? 1 plus 1 tambah 1. Sama dengan? Sama. 2. Jelas. Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Yang tipe 2 ya. Tipe 2. Taiga dan taiga. Ini berarti sudah tepat ya. Kalau ini tipe 1-nya pasti kita pakai.
Fred nol. Iya, ada pantat. Sudah. Nah ini yang jalannya gimana? Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Paham, Pak. Ada pertanyaan? Ya, biar dua mereka lihat, Bu. Ini saya hapus dulu. Ada pertanyaan nggak? Halo? Ada pertanyaan? Grace? Ada pertanyaan? Nah, kita lanjutkan lagi di papan pertama. Tidak ada pertanyaan tentang itu? Oke, tidak ada. Kita pindah. Nah, Anda masih ingat? Ini X menuju 0. Cos X pangkat sebab X kuadrat. Hasilnya apa? Halo? Banyak sih. Bukan ya, berapa? E pangkat min setengah. Bukannya Emily sama yang salah ketok mulu? Firizana. Mute. Oh, gua baru episode 3 anjir. Mute bro, mute. Mute dulu. Oke, kalau kita masukkan tipe apa nih? Coba masukkan. Angkatan hingga apa? Pangkat sebab bawah kuadrat. Cos 0, 1. Itu. Angkatan hingga. Cos 0. 1 pangkat tak hingga. 3. 3. Ini sudah pernah dibahas deh. Sebenarnya ada 4 cara. Cos I itu 1 tambah apa? Halo? Per Anda punya rumus cos para x tambah sin para x adalah 1. Berapa cos para x? 1 minus sin kuadrat. 1 minus sin kuadrat x. Berapa cos x? Akar. Betul, Pak. Satu ditambah min sin para x kuadrat x kurung berpangkat sepak setengah. Ini yang satu pangkat tadi kan rumusnya istimewa 1 plus U pangkat B E berpangkat limit U kali B, enak? Bisa pakai itu, bisa. Jadi ini yang pertama ya. Yang kedua, pakai suruh kembar. Masih ingat gak suruh kembar? Apa? Enggak, Pak. Kembarnya? Halo? Enggak ingat, Pak. Cos X adalah dalam sin. Di sini enggak? 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Ini kan berarti sama dengan 1 ditambah min 2 sin kuadrat setengah X. Ya, jadi ya. Yang ketiga, paling gampang. Tambah 1, kurang 1. Tengah. Amana? Tambah 1 kurang 1 ini U-nya. Ya. Kan 1 plus U pangkat P. Yang keempat ini, misalkan A. Misalkan. Ya, misalkan A. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Dan kiri sama dengan dan kanan dan limit. Ya, berpangkat seper x kuadrat. Nah, len A sama dengan apa? Len limit sama tak limit len? Hello. Apa? Apa akibatnya len masuk dalam limit? Berlakulah sifat logarima bahwa pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali log A pangkat n, n log A. Enak? Iya, Pak. Jadi di limit x menuju 0 dari seper x kuadrat kali len x. Ya, ini tadi adalah
berbentuk satu pangkat aengga yaitu tipe 3. Benar? Betul, Pak. Ya, tipe 3. Sekarang Anda lihat nih. Coba ini maksudnya, sepernol dan ini. Sepernol kuadrat berapa? Ya, sepernol kuadrat dikali ln cos 0. Sepernol, aengga. Cos 0, 1. Ln 1, 0. Kalau dibalik, 0 kali tangga. Tangga kali 0 kan 0 kali tangga. Ini adalah tipe? 2. Tipe 2. 0 kali tangga adalah tipe 2. Tipe 2 diubah menjadi tipe 1. Nah, dikaliin aja. Dikalikan ini jadi. Coba dikalikan. Ln cos x per x kuadrat. Nah, sekarang dites. Ini tipe apa nih? Cos 0, 1. Dan 1, 0. 0 kuadrat, 0. Tipe apa nih? 1. 1. 1. Jadi ini boleh gunakan dalil L. Hospital. Dan cos X dan U. Kemudian seper U. Seper U. Kali U. Turunannya. Halo. Iya, S kuadrat iya, kan 2. X pangkat 2 per 1 kan? Nah, sini apa nih? Limit x menuju 0 seper cos turunan cos apa? Min sin ya? Min sin. Ya, min sin. Per 2x. Terus ini min terus sin kesini ya. Per cos. Limit x menuju 0 min apa ini? Min sin per cos. Tan. 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 Bintang. Min tangan x per 2x. Nah, Anda tahu tangan x per x nilai 1 enggak? Iya. Iya, iya. Iya, Pak. Min setengah. No. Ini adalah min? Min setengah. Sorry. Tangan x per x min 1 per 2. Oh, iya, Pak. Iya, A ya. Jadi kan nilai A ya. Nilai A semua ya. Nilai A. Jadi nilai A. Nilai A adalah ini nilainya 1 lah. 1 kali min setengah, min setengah kan? Iya. Halo? Iya, Pak. Dan A sama dengan min setengah. Min setengah itu ln A pangkat min setengah gak? Iya. Iya, Pak. Min setengah itu ln A pangkat min setengah gak? Ln sama iya, dengan ln. Boleh tolong gak ln ya? Boleh, Pak. Tidak boleh. Hilangkan, Pak. Hilang saja. Itu bukan perkalian. Ya, nggak boleh coret ya. Jadi jadi hilang aja. Jadi A sama dengan A. E pangkat min setengah. Terus ada apa? Ya soal tadi. Limit X menuju 0 cos X pangkat seper X kuadrat sama dengan A pangkat min setengah. Atau ini adalah seper A pangkat setengah. Atau ini adalah seper akar T. Hasilnya seper akar E atau A pangkat min setengah. Ya. Ini jalan panjangnya. Sudah jelas? Halo. Iya, Pak. Jelas, Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Halo. Jelas, Pak. Saya menyediakan ilustrasinya untuk yang tipe 3 ya. Itu salah satunya contoh tadi sudah saya kerjakan untuk yang satu pangkat saya ini. Jalan panjang ini adalah jalan panjangnya. Saya pindah ya, pindah ke 3, Mas. Pindah ke 3, nah ini tadi, satu pangkat aengga, ini sudah kita kerjakan contohnya. Jadi di sini, kita bagi 3 ya. Kita misalkan A, ini satu pangkat aengga, tipe 3. Ini adalah tangga pangkat 0, tipe 3. Ini adalah 0,0, tipe 3. Ini ilustrasinya. Kemudian kita pakai apa? Halo, ln tadi ya. Ini contohnya. Ln kiri, ln kanan. Ln kiri, ln kanan. Ya. Dan lagi ini ilustrasi ya. Ln kiri, ln kanan. Nah, ln A yang kita cari ini ya. Coba.
Simpang kelima, apakah boleh bawa ke depan sama kayak pengaji? Kita tinggal kalilan satu. Tidak? Halo? Iya, Pak. Dan satu berapa? Nol. Kita tinggal kalilan nol sama nggak nol kalilan kita? Berapa kayak ini? Sama, Pak. Dua. Kita kan bisa diubah dari satu, apakah nol ke nol atau tak tinggal ke tak. Ini adalah tiga. Baru boleh gunakan dalil L. Hospital. Ini ilustrasinya, gambarannya. Itu juga. Dan A nya sama apa? Pangkat, boleh kalau dapat sering mengali 0 kali lentaiga. Jadi 0 kali lentaiga. Taiga. Ini dua. Kedua bisa diubah di ke satu, apakah 0 ke 0 atau taiga. Ini adalah tipe 1. Lalu boleh gunakan dalil L. Hospital. Ini juga. Pangkat dapat juga dapat sebagai pengali 0 kali len 0. Jadi ilustrasinya len 0 adalah perintahkan. Loh. Iya, Pak. 0 ya, kali perintahkan. Ini adalah tipe 2. Dua. Bisa diubah dari 0 ke 0 atau perintahkan ke perintahkan. Yang merupakan tipe 1. Baik, sampai sini jelas? Jelas, Pak. Ya, ilustrasinya. Saya tanya, ada pertanyaan tak di sini? Halo? Maaf, Pak, mau bertanya, Pak. Ya. Itu kenapa minus tahingga ya, Pak? Saya tadi kurang ngerti. Nggak lupa, tadi saya sudah jelaskan. Mungkin apa-apa, ulang lagi ya. Ya. Gambarannya. Kenapa lenong tahingga? Kalau ini bukan hitungan ya, ini ilustrasi. Nol itu kejadiannya dalam limit ini. Satu per tahingga. Oh. Terus naik atas tahingga pangkat satu enggak? Iya. Pangkat dalam logaritma boleh kau depan min satu kali len tahingga. Ini kan tahingga. Oke. Min. Iya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi? Halo. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Tadi saya ya. Ada yang tanya? Silakan. 0 per 0 atau tahingga per tahingga, ya itu maksudnya apa ya, Pak? Itu yang untuk dalil hospital, yang tipe 1. Kan tadi kan? Bisa diubah ke situ juga apa gimana? Tidak, dari tiga ubah salah satunya jadinya, nah mungkin dua-duanya. Jadi tadi kan ini, tipe 2 nih. Kalau tahingga ini ilustrasinya adalah 1/0, 0 kali 1/0 kan 0/0. Tipe 1, baru boleh gunakan dalam hospital. Atau kemungkinan 0 ini yang menjadi sebut tahingga kan. Seperti kan tahingga kan, enggak ke tahingga adalah tipe 1. Baru boleh gunakan dalam hospital. Hah? Ya, Pak. Paham, Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Contoh lainnya, kita lihat. Jadi kalau ada soal, ini ada contoh yang lain lagi nih. Limit x menuju tahingga dari x kuadrat kali 1 kurang kosinus a per x. Ya? Pak, kameranya x. Pak. Kameranya belum ya, sorry ya. Pak. Di 1, oke. Okay. Sudah pindah. Iya, kita buram ya, buram ya. Iya Pak, agak buram. Iya Pak. Ya, Pak, agak buram. Pak, agak buram. Blur Pak. Sudah Pak. Ya sudah Pak. Kita lihat, ini ya, tim apa juga kita masukkan. Tahingga pangkat 2
kali satu kurang kosinus A per taingga. Taingga pangkat dua adalah taingga. Nah, A bagi taingga adalah 0. Tengah. Kos 0 berapa? 1. Jadi taingga 1 kurang 1, 0. Ini adalah 0 kali taingga. Berarti ini tipe? Soal ini adalah tipe 0 kali taingga adalah tipe 2. Tipe 2 harus diubah di tipe 1. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Maka yang kita turunkan adalah X kuadratnya. Sehingga terjadi limit X menuju taingga 1 kurang kosinus A per X per X pangkat min 2. Kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Tipenya apa nih? Coba kita tes. 1 kurang kosinus A per taingga per, ini artinya seper X mana? Seper X kuadrat, seper taingga kuadrat. Nah, 1 kurang kosinus A bagi taingga 0. 0. Taingga 0. Kos 0, 1. 1 kurang 1. 0 per 0. 0. Adalah tipe 1. Ternyata ini adalah bentuknya 0 per 0 adalah tipe 1. Maka boleh gunakan dalil L hospital. Boleh gunakan dalil hospital, jadi limit X menuju taingga. Satu turunkan berapa? 0. 0. Kosu turunnya apa? Kosu rumus turunannya adalah min sin U. Enak? Kali U aksen. Enak? Iya. Iya, Pak. Satu turunkan 0, min. Kosu turunnya min sin U kali U aksen. Di bawah penyebutnya turunkan sendiri. N. Min 2. X. Min 3. 2. X. Min 3. Jadi ini limit X menuju taingga min-min plus min A per X. Nah ini yang kita butuhkan. Ini bisa uper P bisa, tapi saya mau upah KN gimana? A itu kan konstan, boleh nggak saya ubah? Belum saya turunkan ya X naik ke atas. Ya Pak Kami satu, aksen. Belum boleh Pak, bisa Pak. Boleh Pak. Ya Pak Kami satu nggak? Bar min 2 X pangkat min 3. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini sama dengan limit X menuju taingga. Nah, kita turunkan ya. Jadi sin A per E per min 2 X pangkat min 3. Kita turunkan berapa? A kali X pangkat pangkatnya min 1, X pangkatnya kurang 1. Minus 2. Minus iya, 1, Pak. 1, min 2. Lantas, gimana? Jadi limit X menuju taingga. Nah, sin A per X. Sin A per X per apa? Halo? Sin A per X harusnya A per X, kan? Kalau sudut ini, kan ini. Enak? Sama. Iya Pak. Yang yeah. Kita 5 per X, ini 5 per X juga. Satu nilainya. Sama Pak. Hah? Terus ini dikali A per X min 1, per 1 kan? Sama gak itu? Iya. Yeah. Sama Pak. Sama Pak. Tetap. Iya betul Pak. Oke, sekarang ini kita kalian ini, apa nih? Oh ya, min bagi min plus ya? Min bagi min plus, terus tinggal A. A, nah, bawahnya ada 2. X pangkat min 3 naik ke atas. X pangkat 3 enggak? Ini naik ke atas. Ini turun ke bawah. Turun ke bawah X kuadrat enggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ditoret. Di tingkat 1 enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Terus ini nilainya berapa? Ini nilainya 1 enggak? 1. Terus ini X-nya berapa enggak ini? Ini sama ini cara lagi. Boleh Pak. Boleh Pak. Apa yang tidak? Satu. Satu. Ketiga A kali A. A kuadrat. A kuadrat. Per dua. Per dua. Itu minus satunya belum dimasukkan. Iya Pak, itu minus satunya Pak. Iya minus satunya. Minus.
Sudah kali min 2 tadi. Oh iya. Min 1 bagi min 2 kan 1/2 tadi kan plus. Kan min bagi min. Iya, Pak. Jadi setengah A kuadrat. Inilah solusinya. Jelas? Jelas, Pak. Senat ujian Trisakti, jurusan teknik elektro, tahun 1983. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Yang X kuadrat kok jadi turunin jadi X pangkat min 2, Pak? Enggak jadi 2X aja, Pak? Yang di atas, Pak. Yang si yang x kuadrat Pak, x kuadrat 1 min cos a per x kan diturunin ini. Ya kok bisa diturunkan di kan pangkatnya tanda pangkatnya berubah dong. Oh nggak jadi dua pangkat x. A pangkat 5 sama dengan 1/4 a pangkat min 5. Halo sama Pak. X pangkat 2 sama dengan 1/4 x pangkat min 2. Iya Pak, sama Pak. Sama Pak. Ya, keliru nih. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Itu kenapa diturunin yang nggak pakai rumus U per V ya Pak? Boleh pakai U per V, boleh. Saya kan tadi bilang kalau Anda pakai U per V, A itu kan konstan. Kalau pakai U per V, jawabannya sama enggak? Sama. Sama, Pak. Sama. Jadi, lebih panjang jalannya lebih pendek, kalau kenapa, Pak, sama ini. Saya tentukan. Kalau saya boleh plus 5 per X, kan saya boleh ubahnya 5 kali F pangkat min 1, boleh enggak? Boleh, Pak. Daripada saya pakai U per V, panjang rumusnya UV kurang UV, ujung-ujung aksen per V kuadrat. Itu enggak? Oh, oke, okay, Pak. Terima kasih. Maksudnya, lebih mudah bentuknya di X pangkat N. X-nya naik ke atas. Ya, nah? Daripada kita 5 per X dianggap U per V, boleh. Nah, siapa yang larang? Tidak ada yang larang. Boleh. U per V berarti ini 5 aksen 0, 0 kali X, 0. Deh, kan? Kalau Anda pakai, turunkan nih 5 per X aksen, aksennya apa? Ya? 5 kali X kurang 5 kali X. Ujung-ujung aksen. Pak, penyebut pangkat 2, berapa? 5 aksen 0, 0 kali X min 5 kali 1 per X kuadrat. Aksennya apa nih? Ini 0, 5 per X kuadrat. Min 5 per X kuadrat. Nah kalau Anda turunkan ini sama. 5 kali min 1 min 5, X pangkat min 2. Jadi aksennya 5 kali X pangkat min 2 adalah min 5 per X kuadrat. Sama juga. Lebih pendek, yang ini lebih pendek yang atas daripada yang ini. Ada pertanyaan lagi? Halo? Pak, saya mau tanya Pak, yang main bawah itu yang itu kenapa bisa dapat jadi sin A per X per A per X ya Pak? Ini Anda lupa atau belum pernah. Oke, kita ke situ ntar ya, di papan 83 83 ya. Sini bahwa ini x menuju 0 sin x per x nilai 1 enggak? Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya kan? Kalau si ambil ini x menuju 0 ya, X menuju 0, saya balik 1 per X menuju 1 per 0. Iya, Pak. Ya, tentu sini. Ini ada 1 per X menuju 0, sin 1 per X per 1 per X sama 1, kan? Benar, Pak. Oke. 1 per X menuju 0 ini, kalau saya balik, ini X per 1, ini adalah 1/0 itu tak ingat sering. 1/x ini adalah menuju tak ingat. Iya. Ini 1/1. 1/x, 1/0.
Jadi ini belum dibuat kota Hingga ya. Jadi ini kita ganti. Ya, ya, kita ganti menjadi X menuju tak ikan. Halo? Iya, Pak. Ya kan? Kuncinya apa? Coba. Lalu Anda masukkan nih, coba. Sin, serta tak ingga, per serta tak ingga. Ini apa? Sin 0 per 0, Pak. Tak ingga 0. Ini apa? 0. Dengan 0. Sin 0, 0. Tipe 1, kan? Tipe 1. 1, kan? Ini 0 per 0, tipe 1. Boleh gunakan dalam hospital? Kita coba. Nanti dalam hospital, turunkan. Ayo. Sin U, tunangnya apa? Cos U kali U aksen. Menyebut aksen. Seperti aksen. Boleh tak? Saya tak turunkan. Sorry. Boleh, Pak. Boleh. Limit X menuju 0. Kosinus seper X. X-nya, sorry, ini menuju tak hingga ya. Ganti tak hingga. Maksudnya apa? Kosinus, kos 0 dong. 0, 1. Jadi, limit X menuju tak hingga sin seper X per seper X ada. Ini 1. Boleh gak saya ganti 5 sini? Sin 5 per X, 5 per X. 1 juga. Lalu sini saya ganti sin A per X, A per X. 1 juga. Sudah jelas kan? Satu ini boleh saya ganti dengan 5, juga sama, 7, 7 per X, 7 per X, A per X, A per X, nilainya selalu 1. Halo? Iya, Pak. Yang tanya tadi, jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Oke, makasih, Pak. Ini waktunya pas belum selesai ya? bentar. Saya... Baik, saya mau share screen Anda. Sebenarnya di YouTube tadi ya. Coba Anda lihat di YouTube. Oh ini nih ya. Nah, ini kelihatan, halo? Iya, Pak. Ini sebenarnya ada beberapa buku. Kelihatan, Pak. Ini bukunya dijual di Tokopedia ya, Topet. Atau harganya ini dari Gerah Ilmu. Cuman Gerah Ilmu. Oke, yang ini. Kalau ada buka apa di YouTube, diketik di karya, di keluar karya kesan ini. Nah di sini ini semuanya adalah yang saya ngajar ini kelas kemarin yang dulu ya, tapi ini yang jelek hasilnya ya. Nah ini ada yang kalau TDA ini kelas online, ini yang kemarin saya ngajar, Anda boleh lihat ini yang saya terangkan di grup, silakan nonton. Ini persis yang tadi yang saya ajar Anda di kemarin tadi karena tadi. Jadi Anda bisa buka ini ya. Kalau supaya Anda bisa apa, sebenarnya ada subscribe ada ya. Baik, Pak. Nah, ini kan ada subscribe-nya. Nah, klik ini berarti ini nanti kalau ada yang saya upload itu akan Anda kasih tahu mendapat linknya. Silakan ya kalau buka di YouTube ya, selalu ada. Oke? Oke, Pak. Ini baru saya tulis. Sebetulnya ada di web saya sini ya. Kalau buka ini web saya. Kelihatan nih. Halo. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Itu ada di digital content bab 1. Mungkin yang mau belajar ajaran linear mendalam silakan di sini ada juga.
kalkulus, yang lain juga ada kalkulus 3, kalkulus 2-nya jurusan teknik industri ya. Yang buat tembak itu. Nah, ini yang kalkulus 1, ini ada semua nih. Silakan 13 menit ini menelan di sini di kelas. Ini integral parsial nanti. Tensional kalkulus 1 kalau dulu, lalu pasangannya C. Kalau sini, C untuk. Iya, Pak. Lalu pasangannya cos. Nah, ini yang tadi yang ini. Jadi, ya. Sudah jelas ya? Halo? Iya, Pak. Jadi, ya, ya Pak. Tonton semuanya, silakan. Tentunya ini materinya ada di sini semua. Ya, sampai terakhir infinite series atau ada tambah lagi persamaan diferensial tentang kalau yang di program ganda matematik untuk saya itu sampai infinite series tentang direct convergen dan direct divergen itu direct kuasa kalau kurang ada guys kabut aja benar-benar ya berarti udah kita jamnya selesai Gil. Silakan nanti yang komtinya, halo, komtinya kalau mau hubung saya, saya apa nanti saya kirim berita apa Zoom atau apa yang kuliah-kuliah yang, oh ya Senin, kalau salah minggu depan tuh ada ya, minggu depan ada, saya kirim lagi. Oh, Yuki dan. Minggu depan saya ada beri kuliah juga. Apa menurut komti Anda aja ya? Halo? Halo? Ya Pak, ya. Mau melalui komti atau melalui komti aja ya? Komti aja Pak, komti ya, aja. Komti aja Pak. Komti aja Pak, komti. Minggu depan itu ada ya, hari Senin, ada hari Selasa. Yang mana Anda bisa ikut. Ya, sama Pak. Ya. Tapi mau belajarnya mungkin menerangkan ini yang tadi nih. Ini berapa satu ya? Halo. Oke, Pak. Oke. Kita tutup kuliahnya? Tutup, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Boleh, Pak. Ya, Pak. Kalau yang dari sipil, Pak. Yang swasta. Minggu depan, nanti Zoom-nya. Ya, makasih, ya. Makasih, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.